Oke, balik lagi sama gue, Dimas. Kali ini gue mau review dan juga kasih tahu apa sih kelebihan-kelebihan dari helm yang sekarang ada di depan gue. Kalau kalian udah pada lihat dari judulnya, pasti udah tahu nih helm ini adalah helm Nolan N702X. Oke, N702X banyak yang bilang bahwa ini penerusnya N44 ya. Kalau gue bisa bilang sih, bisa dibilang iya, bisa juga dibilang enggak. Kenapa ya? Karena kalau dibilang iyanya itu sama-sama modular crossover. Tapi kalau gue bilang enggaknya, karena modelnya ya, modelnya itu sebenarnya beda banget. Jadi dari segi peaknya aja, peaknya dari N44 sama N702X itu jauh-jauh beda banget. Karena dia lebih panjang, lebih besar. Terus juga dari visornya itu beda. Tapi kalau kategori helmnya mungkin tetap sama, yaitu modular crossover. Oke, yang ada di depan gue ini adalah N702X modular crossover. Oke, warnanya juga agak asing. Mungkin teman-teman udah tahu ya, udah lihat warna ini pernah dipakai sama siapa atau digunakan sama siapa, yaitu Ariel Noah. Di kayak sebelah sini ada gambarnya. Oke, mau usah lama-lama lagi. Helm N702X itu merupakan best seller ya, kalau kalian mau tahu. Itu salah satu helm yang best seller banget di beberapa tahun terakhir dan juga tahun ini. Dimana model-modelnya ini sangat keren, motifnya juga beragam ya. Jadi menurut gua, kenapa helm ini bisa jadi best seller, ya itu lah keunggulan-keunggulan awalnya dari dia. Terus dia modelnya kan agak-agak adventure gitu, jadi juga bisa digunakan di berbagai situasi pastinya. Nah apalagi si helm ini itu sudah memiliki 8 konfigurasi bentuk helm. Nanti gue contohin bentuknya kayak gimana aja ya. Lalu si helm ini memiliki 3 tipe ya, ada 3 model gitu ya. Ada yang model spesial, klasik, dan juga motif. Kalau motifnya di N702X ini bisa disebut Grandes Alpes. Oke, masa lama-lama lagi kita coba cek dulu sedikit ya perihal helm dalamnya. Ini bentuknya, nah gue sudah lihat dari depan biar mengulas lah ya, biar teman-teman bisa tahu juga, oh iya nih helmnya sama nih yang punya gue, atau ini yang pengen gue cari. Jadi ini penampakan depan, terus ini ada penampakan samping kanan, ini belakang, ini samping kiri, dan balik lagi ke depan. Nah, ini gue mau ngasih lihat, ntar dulu, nih ya. Helmnya juga udah ada suppressor ya. Jadi ada mekanisnya di sini untuk naik turunin si suppressor. Oke. Terus dia sudah microlock. Ya. Terus sudah ada adjust buat microlocknya. Di sini ada. Dan sudah mendukung Encom, itu Nolan Intercom. Jadi bisa langsung plug and play sama Encom-nya dari Nolan. Dan ada ISS di belakangnya buat pasang emergency stop signal. Jadi lampu yang di belakang ini bisa pasang punya Nolan ya, juga dari plug and play juga ya. Oke, langsung kita kasih tahu 8 konfigurasi dari helmnya N702X. Ya, ya. Konfigurasinya itu kayak apa aja? Oke, ini dibentuk pertama aku masih lihat. Kita jadiin dia sebagai helm open face atau half face. Oke, seperti ini. Ini konfigurasi pertama. Mungkin gua akan coba pakai ya, akan coba pakai biar kelihatan juga bentuknya kalau dipakai sama orang tuh. Kok udah lulus semua? Udah ya? Okay. Ini gue gak sendirian soalnya nih. Yeah. Rame, ada 100 kali kru gue. Canda. Ini kalau kita
coba yang konfigurasi pertama, yaitu bentuknya half face atau open face ya, kayak gini lah ya. Ini gua tunjuk-tunjuk ini ada suppressor. Oke, ini tampakan dari depan. Kalau gua dari samping boleh ya, mau lihat belakangnya juga. Oke, ini konfigurasi pertama. Terus gua mau kasih tahu konfigurasi yang kedua. Gua bikin aja gak apa-apa lah ya. Konfigurasi kedua yaitu modelnya full face tapi tanpa visor. Jadi cuma menggunakan tanpa visor. Ya. Oke. Ini konfigurasi yang kedua. Kita penampakan depan, ini samping, dan ini belakang. Siapa yang sih? Helmnya, jadi kalau bosan bisa minta ganti ya, nggak harus beli lapangan. Kasarnya sih kayak gitu. Oke, kita coba konfigurasi yang ketiga. Oke, ini penampakan di saat lu pakai visornya. Tambahin lagi model full face atau open face. Ini seperti ini kalau lu pakai visornya. Ya, penampakan depan dari samping. Ini dari. Oke. Lanjut dia pakai visor plus dipakaiin cinta, ini namanya cinta ya, teman-teman yang belum tahu. Oke, ini konfigurasi keempat. Ini jadi modelnya full face, full ya, ada visornya semua lengkap. Kita tutup ya. Ini dari depan, ini dari samping, ini dari belakang. Helm ini kelebihannya yang lain tuh ini view-nya ya, gede banget. Jadi lu pandangannya enak banget gitu, nggak sempit. Jadi untuk jalan jauh atau perjalanan yang dekat di city riding gitu, pasti enak. Oke, itu udah keempat. Lanjut gua konfigurasi kelima. Konfigurasi kelima dan seterusnya itu gua akan coba tanpa pick semuanya, karena tadi udah pakai pick semua. Ini konfigurasi ke 5, 6, 7, 8 tanpa pick. Ini konfigurasi kelima. Oh ya. Ini yang kelima nih, tanpa pick. Jadi lo tetap bisa pakai full face tanpa pick dan juga tanpa pick. Oke, ini depan depannya konfigurasi kelima. Ini dari samping. Ini dari. Lanjut, kalau bosan juga lo bisa ganti ke konfigurasi ke-6. Sebenarnya bisa sih langsung coba ininya, cuma alangkah lebih baiknya kalau lo melepasnya sambil buka aja sih, atau takutnya makan apa. Ini konfigurasi ke-6, bentuknya half face, jadi visor.
kalau tadi harus tanpa phaser gamma, ini udah ada phaser. Oke, kita coba lagi. Enak. Ini. Oke. Ini. Dari samping. Lanjut ke konfigurasi ke 7. Nah, ke 7 dan ke 8 kita coba pasir lagi. Wajarnya mirip-mirip retro gitu ya, klasik. Ini 7. Oke, coba lihat. Ada suppressor. Oke. Kenapa kan dari depan? Ini dari samping. Ini dari belakang. Oke. Ini yang 7 ya. Ini yang terakhir. Kan tadi gue bilang sebenarnya ini coklatnya bisa sambil dipasang. Kita bisa sambil pakai helm. Cuma nah, kalau sudah kalau dilepas tuh lebih aman aja. Bisa langsung tarik aja. Konfigurasi ke 8 atau yang terakhir. Tetap bisa gunakan suppressornya dan modelnya yang ini. Lebih ringan juga sih jadinya helmnya karena banyak bobot yang kita kurang. Oke, itu 8 konfigurasi dari si Nolan N702X ya. Oke, itu tadi gue cobain 8 konfigurasinya. Maaf kalau terburu-buru atau mungkin kelamaan ya. Tapi pastinya helm ini enak banget bisa lu pakai di segala situasi ya. Tadi gue contohin bisa lu pakai 8 modul atau 8 konfigurasi. Jadi selama seminggu itu juga gak bakalan kehabisan diet ya kalau pakai helmnya. Jadi bosan pakai half face, bisa pakai full face, pakai phaser, gak pakai phaser, itu bisa lu lakuin di satu helm aja. Oke, itu aja sih review dari gue tentang helm ini dan kelebihan-kelebihannya dan juga 8 konfigurasi yang bisa dibentuk dari helm ini ya. Jadi pastinya lo harus memiliki helm ini. Kalau mau beli helm ini bisa langsung ke Drive official store yang ada di radio dalam, atau kalian mau DM via Instagram ataupun mau WA itu bisa juga, atau kalau mau simple lagi di rumah aja gitu ya, bisa langsung ke marketplace kita dan Tokopedia, Blibli dan juga Bukalapak. Oke, sekian review gua dan juga penjelasan gua viral N702X. Sekian dari gua, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share juga ke teman-teman yang lain supaya gua terus bikin konten yang bermanfaat dan beredukasi buat kalian semua. Dari gua Dimas, bye-bye.